jelasin saya, Bu. Itu daun apa itu? Latong. Latong. Oh, saya belum pernah makan. Rumput laut. Oh iya. Iya. Bagus, Bu. Gizi tinggi. Nah, baru kali ini, Bu. Ini namanya apa sih, Bu? Ini namanya apa ini? Sayur merica. Eh? Sayur merica. Merica. Ini? Balado. Balado. Cuma sejenak saja nih. Iya, 5 euro. Enak toh, makanya. Nah, enak banget, Nanang. Apa nak suruh belian sama mamtuku? Iya. Boleh oleh khas. Bisa pagi-pagi. Iya. Iya, nanti bisa pagi. Ini latoh ini. Rumput laut. Ini rumput laut. Ini pepes biasa. Pepes, ya. Rumput laut. Ini biasa. Iya. Ini ikan. Ikan apa ini? Ini ikan. Oh ya, oh bukan apa daging sapi itu bukan ya? Iya. Oke, ini hidangan-hidangannya ya. Oke, banyak hidangan-hidangan yang khas dari wilayah sini. Herbang ya, memang. Termasuk tempe ini Pak Amir sangat suka nih. Tapi berapa Pak dari tadi ambil terus Pak? 6. Ya, ini daun apa Pak? Enggak tahu ya. Daun ayu. Oke. Nah, sampai ini mau minta oleh-oleh tempe ini Pak. Nah, gitu. Alhamdulillah ya. Jadi hidangan khas di sini walaupun usutnya sama namun karakter rasanya sangat beda ya. Ini disajikan oleh santri seperti ini yang menyajikan santri-santrinya. Nah, ini dia, ini nganterin lagi makanannya nih dari santrinya. Nah, oke. Ini ikan apa Mas? Iwak bandeng. Asin enggak? Nah, mau ditambahin lagi Pak? Ya. Ya, inilah posisi dari yang hanya berada di halaman rumah ini. Kita dijamu oleh tuan rumah di pondok pesantren Al-Abidin ini dengan hidangan yang istimewa. Walaupun sederhana, sangat istimewa rasanya. Ya, oke. Okay.